Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube. Jumpa lagi dengan saya Aji Sofyan di channel Sinau YouTube. Tempatnya berbagi ilmu seputar YouTube. Nah, pada kesempatan kali ini saya nggak berbagi tutorial dulu ya. Di sini saya mau review sesuatu, teman-teman. Dan ini adalah alat yang cocok juga buat kita ya, YouTuber pemula yang mau memulai YouTube ya. Jadi kalau channel kita itu semakin berkembang, seharusnya kita itu harus upgrade juga ya untuk video-video kita juga, dari kamera dan juga untuk suaranya ya. Suara kita itu supaya terdengarnya itu lebih jernih ya, lebih enak didengarnya. Supaya penonton itu nanti mendengarnya juga nyaman, teman-teman. Nah, sekarang itu saya pakai mic seperti ini ya. Ya, baru pakai mic clip-on yang seperti ini. Mungkin untuk noise-nya itu masih terdengar ya, suara-suara yang kenceng dari jalan raya itu kadang masih masuk di mic ini ya. Dan sekarang saya upgrade, alhamdulillah udah ada rezeki ya, teman-teman. Saya upgrade ke mic wireless ya. Jadi nanti teman-teman kalau mau pakai mic wireless, nanti teman-teman juga bisa lihat dulu ya di video ini, teman-teman itu menilainya seperti apa ya. Kalau menurut saya, mic wireless ini tuh udah bagus, teman-teman. Dengan budget yang lumayan murah ya, 300.000, kurang lebih 300.000 lah ya, sama ongkos kirim, itu hasilnya itu udah lumayan, teman-teman. Nah, ini seperti ini ya, teman-teman. Mereknya itu TNW. Nih. TNW ya. Dan ini saya beli di Shopee. Ada dua tipe ya di sini, ada TWX8 dan TWX9. TWX8 dan TWX9. Dan untuk TWX9 itu yang dapat 2 mic ya, teman-teman. Jadi di sini di dalamnya itu ada 2 mic ya. Kalau yang TWX8 itu ada 1 mic, hanya 1 mic. Oke, kita buka saja ya. Untuk dalamnya itu seperti ini. Wow. Ini udah keren banget ya, untuk harga yang cukup lumayan murah, budget yang murah, kita dapat seperti ini. Nih. Ini untuk tempat mic-nya ya, teman-teman, seperti ini. Dan ini ada kotak lagi di sini, ini apa? Oh, ini kabel cas, teman-teman ya. Ini kabel cas ya di kotak ini. Dan di dalam kotak ini adalah mic ya. 2 mic dan juga satu apa? Konektor ya. Ini ada 2 mic, 1, 2 dan satu konektor ya. Nah, karena tadi saya sudah baca sedikit-sedikit ya untuk di panduannya, jadi saya sudah agak tahu ya sedikit untuk cara memakainya bagaimana. Nah, ini adalah konektor yang nanti kita colokan di HP kita ya. Nah, ini konektornya itu tipe C, teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang HP-nya itu masih micro, teman-teman harus beli ini ya, harus beli juga untuk konektornya. Nah, karena HP saya ini Vivo Y15 ya, jadi saya beli konektornya juga ya, supaya nanti bisa dicolokkan di HP saya seperti ini ya. Jadi ini konektornya dari micro ke tipe C, teman-teman. Saran saya, teman-teman juga beli di tokonya juga ya. Jadi ini sama, ini mereknya juga sama, TW. Kemarin itu saya coba beli di luar ya, di toko-toko handphone itu ada juga seperti ini, teman-teman, konektornya dari micro ke tipe C. Tapi ketika saya pakai itu nggak bisa, jadi saya nunggu dulu konektor ini baru bisa. Jadi harus yang dari tokonya juga ya, supaya nanti itu connect seperti itu. Saya sudah coba sampai beli 2 loh, itu nggak bisa semua saya coba. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Dan nanti untuk yang sudah beli atau ada kendala, coba di pengaturannya ya. Di pengaturan itu nanti teman-teman masuk mode pengembang ya. Dan nanti di situ teman-teman setting untuk audio Bluetooth-nya. Jadi di situ kadang masalah untuk yang mic-nya ini tuh nggak bisa ya. Di situ teman-teman bisa setting audio Bluetooth-nya ya. Ataupun buat yang nggak bisa juga, nanti bisa coba pakai kamera open kamera ya. Itu juga bisa. Jadi buat yang nggak support HP-nya, nanti bisa pakai aplikasi lain. Kameranya itu pakai open camera. Itu ada yang bisa, teman-teman ya. Ada salah satu teman saya juga yang seperti itu ya. Jadi ketika mereka sudah beli, itu nggak bisa. Dan ternyata di settingannya ya, settingan HP-nya itu beda. Dan kameranya itu nggak support. Ketika sudah direkam itu nggak masuk suaranya. Dan dia harus pakai open camera. Dan setelah itu bisa, teman-teman. Ya, seperti itu. Nah, untuk yang HP-nya itu micro, bisa beli seperti ini ya, untuk konektornya. Oke?
Jadi untuk di dalam kotak ini itu ada ini ya, tiga ini. Ini konektor dan juga dua mic ya. Untuk menyalakannya teman-teman itu bisa ini ya, pencet saja yang di bagian ini, kiri ini. Teman-teman tekan. Nah, sampai nyala hijau seperti ini ya. Hijau merah seperti ini. Nah, itu sudah otomatis connect ya, teman-teman. Dan ini nanti teman-teman colokan di HP teman-teman. Dan kalau belum connect, teman-teman bisa ke pengaturan ya. Dan di situ ada OTG ya. Di OTG itu teman-teman hidupkan dan nanti bisa connect. Jadi untuk kendala yang nggak bisa pakai mic-nya, itu kemungkinan di situ ya, teman-teman. Oke, akan saya coba ya hasil suaranya seperti apa. Dan nanti akan saya coba juga di luar ya, di luar ruangan, di dekat jalan raya sana, apakah nanti noise-nya itu akan masuk apa enggak. Karena di sini tertulis ya teman-teman, di sini itu untuk jaraknya itu kita bisa sampai 30 meter ya. Nih, ini jaraknya sampai bisa 30 meter gitu. Suaranya itu masih masuk teman-teman. Ini karena saya belum coba ya teman-teman, nanti akan saya coba di sini sekalian ya. Dan ini di sini juga ada all noise reduction. Jadi ketika ada suara-suara dari luar itu nanti nggak masuk ya. Otomatis itu nanti tersaring ya untuk noise-nya. Jadi suaranya akan bersih. Oke, seperti itu ya. Ini coba saya nyalakan ya teman-teman. Nanti hasilnya seperti apa? Apakah beda dengan mic ini ya? Coba saya nyalakan dulu. Nah, ini akan saya nyalakan ya teman-teman. Jadi suaranya masih seperti ini ya. Ini akan saya colokan dulu dan saya nyalakan seperti ini. Nah, halo, tes 1. Nah, ini suara dari mic ini ya, teman-teman. Nanti apakah sudah masuk apa belum ya? Cek 1 2 3 dicoba. Tes. Ini jaraknya berapa meter ya? 1 meter ya kira-kira. Kurang lebih belum ada 1 meter lah ya. Nanti kita coba di luar ya, apakah nanti benar-benar bisa 30 meter ya. Tapi kayaknya saya nggak akan coba 30 meter, karena jaraknya nggak terlalu jauh di sini ya. Paling kurang lebih 10 meter teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba di luar aja ya, yuk. Nah, oke teman-teman, ini sekarang posisi saya lagi di luar ya, di dekat jalan raya. Nah, ini apakah di sini rekamannya terdengar suara bisingnya nggak ya? Ini mic-nya sudah saya nyalakan ya. Nih, ada nyala hijau ini. Seperti ini berarti udah nyala ya. Ini suara saya apakah udah masuk atau belum ya? Jaraknya kira-kira 1 meter. Nah, di mic ini itu kurang lebih tadi di kotaknya itu 30 meter ya teman-teman. Jadi nanti saya akan mundur. Nanti apakah suaranya akan terdengar ya? Coba. Ini 1, 2, 3 meter. Masih terdengar gak suaranya di sini? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini terdengar gak suaranya teman-teman? Coba ya. Oke, saya maju lagi. Nah, tadi teman-teman bisa dengerin ya suaranya, apakah terdengar di videonya apa enggak ya. Nah, untuk noise-nya sendiri itu nanti teman-teman bisa dengarkan di video ini ya. Ini ketika saya matikan ya, nanti akan saya matikan dan suara aslinya itu seperti ini teman-teman. Ini saya nyalakan mic-nya. Apakah noise-nya itu hilang? Nah, nanti bisa teman-teman dengarkan ya dari video saya ini. Nanti bagaimana pendapat teman-teman ya. Untuk jaraknya tadi sekitar 10 meter saya ke belakang ya. Itu masih terdengar atau enggak? Dan untuk noise-nya itu terdengar apa enggak ya teman-teman? Nah,
Jadi seperti itu ya, jika mic ini itu digunakan di luar. Nanti teman-teman bisa nilai sendiri ya, keunggulan mic ini. Kalau menurut saya sih ya, dengan budget yang 300 ya, kurang lebih 300 ribu, ini sudah lumayan bagus banget teman-teman. Untuk kita gunakan untuk vlog ya di jalanan, atau teman-teman itu mau review makanan di jalanan gitu ya. Ini cocok sekali teman-teman buat YouTuber pemula seperti kita, karena harganya juga terjangkau. Oke, kita lanjut lagi ke dalam ya. Oke teman-teman, gimana hasilnya tadi ya? Bisa teman-teman lihat di video ini ya. Nah, jadi itu tadi adalah review dari mic TNW ya, mic TW tipe X9 ya, yang dua mikrofon, ini sama ini ya. Jadi menurut saya, ini recommended buat teman-teman ya, yang budgetnya itu minim ya, bisa beli mic TW seperti ini ya. Ini cocok sekali buat teman-teman itu yang mau bikin konten vlog atau konten riding-riding naik motor itu ya, karena ini bisa meredam noise. Walaupun noise-nya itu masih terdengar, tapi nggak berisik banget ya. Nggak seperti tadi ya, ketika kita itu tidak memakai mic, suara saya itu sampai nggak kedengeran di situ ya, karena saking ramenya ya. Di luar itu ramai banget. Ketika teman-teman itu rekaman di luar, itu akan ramai seperti itu ya. Jadi kita butuh mic yang bisa meredam noise ya teman-teman. Dan jaraknya pun bisa ini ya, bisa jauh. Karena saya tadi tidak bisa mempraktekkan untuk 30 meter ya, karena jaraknya susah ya. Saya hanya bisa mereview tadi sekitar 10 meter ya. Tapi masih terdengar ya di videonya. Nah, seperti itu ya. Sampai sini semoga review ini bermanfaat buat teman-teman ya. Jadi ini review buat teman-teman yang belum beli atau pengen tahu dulu keunggulan dan kekurangan mic ini ya. Kekurangan mic ini itu apa teman-teman? Menurut saya itu susah, kadang support di HP. Nggak semua HP itu bisa. Jadi kayak punya teman saya itu, dia harus pakai open camera baru bisa digunakan mic-nya. Dan untuk yang HP-HP keluaran di tahun 2020 ke bawah, yang colokan case-nya itu masih mikro, itu harus beli konektornya dulu supaya bisa. Dan konektornya pun harus beli di TNW juga teman-teman. Nggak bisa pakai konektor sembarangan ya. Karena saya sudah beli 2, itu nggak bisa. Makanya saya nunggu dulu, baru bisa saya review teman-teman. Ternyata setelah saya itu pakai konektor yang langsung dari TNW-nya, itu langsung bisa teman-teman. Langsung bisa otomatis nyala ya, connect di HP saya, seperti itu. Sampai sini semoga bermanfaat ya. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Silahkan lanjut tonton video berikut nih. Tetap semangat buat sahabat YouTube yang masih berjuang. Teruslah belajar dan terapkan. Maka kamu akan mendapatkan hasilnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.